nemu hewan kayak gini. Siapa yang tahu ya ini hewan apa, teman-teman? Assalamualaikum teman-teman. Selamat siang. Berjumpa lagi dalam Data Hatton untuk channel vlog-vlog tentang kehidupan kita seorang pekerja migran Taiwan. Saat ini kita mau persiapan buat konil ya teman-teman. Jadi membersihkan samping rumah. Ini pohon bukan punya kita, punya tetangga, tapi daunnya di kita jatuhnya. Jadi ini seminggu yang lalu karena agak sakit jadi nggak dibersihkan. Sekarang waktunya dibersihkan. Dan ya Allah, tuh kemarin kita angkat-angkat kayak gitu teman-teman. Barang-barang yang nggak kepakai di atas diturunin semua, dikeluarin, dan kita menunggu orang yang mau ngambil teman-teman. Dan ini pun harus ada surat izin pengambilannya ya teman-teman. Jadi enggak seperti kita di Indonesia buang-buang kayak di luakan gitu, enggak. Nanti ada apa surat izinnya teman-teman. Kita mulai nyapu. Ya beginilah teman-teman kehidupan kita di rantau. Tidak hanya yang diperlihatkan tuh enaknya, kita masak enak, kita makan enak, kita jalan-jalan, enggak teman-teman. Ya seperti ini. Kadang kita jaga pasien, pasien kita rewel, enggak tidur. Ya itu semua sudah resiko kita teman-teman. Oh ya, ini enggak ada suara nyapunya teman-teman. Enggak tahu kenapa kemarin waktu ngerekam kok suaranya enggak keluar ya teman-teman. Ya gak tahu kenapa tuh banyak banget kan teman-teman. Ya seperti apa ya pepatah bilang, daun yang jatuh di tetangga itu milik kita, buah yang jatuh di tetangga itu yang milik tetangga, pasti dibalikin. Gak mungkin kita mau makan teman-teman. Lupa teman-teman, gak tahu ini ada hewan apa ya teman-teman namanya. Ini kita tahu-tahu tuh waktu bersih-bersih keluar teman-teman, ini hewan kayak gini teman-teman. Nggak tahu ini teman, kalian tahu hewan apa ini? Alhamdulillah, before-nya, after-nya semua udah kelihatan kan. Alhamdulillah bersih. Tapi nggak tahu nanti seminggu lagi ke depan kalau musim gugur ya jatuh semua teman-teman. Alhamdulillah ya ini. Ayo ini teman-teman caranya yang di belakang tadi. Tapi kalau samping boleh kita ambil teman-teman, tapi kalau dalam rumah maaf ya nggak boleh, dikasih majikan. Alhamdulillah selamat. Apa yang nanti dalam rumah video teman-teman jalannya larangan. Ya teman-teman, dapat dua kantong nih sampahnya. Dapat dua kantong. Terima kasih sudah mengikuti saya. Bye bye.